Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dulur semua? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada kali ini saya akan membahas sejarah dan nostalgia 13 PO yang pernah melayani trayek jalur tengah Jawa Barat yang melintasi daerah Raja Galuh. PO-PO ini ada yang sudah off, ada juga yang masih aktif hingga sekarang. Di kesempatan kali ini, saya juga memohon izin kepada para pemilik foto dan berterima kasih atas karya-karyanya. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Selamat menikmati. Monggo, silakan disimak. Di nomor 1 ada PO Andawuri. 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 Ya, lagunya ada ya. Ciptaan Dwi Bar atau Dwi Yer Brahmana. Nah, itu namanya ya. Bus ini merupakan legenda jalur tengah Jawa Barat. Infonya lahir di era 1980 akhir hingga 1990-an awal. Andawuri pernah melayani rute Bekasi, Majalengka, Bantarujek, via Cikopo, Sadang, Subang, Cikamurang, Tomo, Kadipaten, Talaga. Sekarang masih eksis ngelen rute Bekasi, Sumedang, Wado, via Cikopo, Sadang, Subang, Jalan Cagak, Cisalak, Tanjung Siang. Infonya, sang pemilik masih ada hubungan keluarga dengan pemilik PO Medal Sekarwangi. Saking legendnya, nama serta kisah bus ini dijadikan lagu oleh penyanyi tradisional, yaitu Kang Duyeh Brahmana. Barmana, nah itu maksudnya. Emang agak susah. Yang lagunya juga berjudul Andawuri. Infonya, sekarang sudah berbadan hukum, yaitu PT Andawuri Jaka Sampurna atau sering disingkat AJS.
Nomor 2 ada PO Widya. Beralamat di Jalan Raya Cirebon Bandung, nomor 161, Tolengas, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bus legend dari Kota Tahu ini melayani trayek Raja Galuh Cikarang kelas ekonomi dan AC ekonomi, Cikijing Cikarang, Wado Sumedang Cikarang, dan Jati Gede Sumedang Bandung menggunakan ELF. Selain melayani bus bertrayek, PO Widya saat ini juga melayani bus pariwisata dan masih tetap eksis di jalur tengah Jawa Barat. Bus pariwisatanya juga bagus-bagus loh.
Di nomor 5 ada PO Purbaya. Bus ini juga merupakan legenda jalur tengah Jawa Barat. Dahulu PO ini juga cukup eksis dan unitnya banyak. Melayani trayek Bekasi Raja Galuh Bantarujek. Namun sayangnya PO ini sudah lama telah menghilang. Nomor 6 ada PO Wado Transport. PO ini juga termasuk legenda di jalur tengah Jawa Barat. Sama-sama cukup eksis dan unitnya banyak. Bus asli Wado ini pernah melayani trayek Bekasi Sumedang Wado dan Bandung Wado pada masanya. Namun sekarang juga telah menghilang. Saya memakai foto perumpamaan untuk menghadirkan bus ini. Karena foto-foto bus ini sendiri tidak ada sama sekali di media sosial. Di nomor 7 ada PO Taruna Putra. Infonya bus ini juga pernah eksis di jalur tengah Jawa Barat, melayani trayek Bekasi, Sumedang, Hariang, namun sayangnya sudah cukup lama menghilang. Saya juga memakai foto perumpamaan untuk bus ini karena tidak ada fotonya di media sosial. Di nomor 8 ada Maju Jaya. Nama bus ini infonya juga pernah ada di jalur tengah Jawa Barat. Pernah melayani trayek Bekasi Sumedang Wado. Namun sudah lama juga menghilang dari peredaran. Saya juga memakai foto ini sebagai foto perumpamaan karena foto PO ini tidak ada di media sosial.
Di nomor 12 ada PO Prima Jasa. Tidak lain dan tidak bukan, bus yang baru-baru ini menggempur jalur tengah Raja Galuh pun mulai menjadi idola di masyarakat. Menghadirkan armada-armada big bus dengan bodi terbaru. PO ini di bawah naungan Maya Sari Group. Melayani trayek Cikijing Bekasi dengan kelas AC ekonomi serta tarif kawasan. Di nomor 13 ada CBU atau Cahaya Bakti Utama. Cahaya Bakti Utama juga merupakan PO di bawah naungan Maya Sari Group. Bus ini juga menggempur jalur tengah Raja Galuh, dibekali dengan armada big bus berbodi terbaru, model Laksana Legacy Sky SR2 HD Prime. Bus ini melayani trayek Sumber Raja Galuh Cikarang via tol Cipali. Mungkin segitu aja informasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan pengucapan, kata maupun informasi. Bagi yang sedulur yang mempunyai pengalaman, informasi, serta koreksi, silakan komen di bawah. Mohon maaf juga bila pengucapannya banyak yang salah karena ini suara saya asli, suara pribadi, bukan suara robot ataupun suara Google. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Anna.